Halo teman-teman, saya adalah William Joran Senduk, saya berasal dari kota Manado, daerah Sulawesi Utara. Oke, saya adalah mahasiswa Fakultas Hukum Unsat semester 5, dan saya berumur 20 tahun, oke, dan saya adalah anak gamers dari Mafia Wars. Oke, dengan teman-teman, banyak orang juga banyak yang pemain, anak-anak pemain Mafia Wars. Banyak anak bercerita tentang membeli top up murah dan banyak crash. Oke, saya dari saran dan tips saya soal top up murah. Oke, dipelankan sedikit. Oke, ini adalah top up-nya. Oke, kita lihat top up-nya. Ini adalah akun baru yang saya baru buat tadi. Ini adalah akun baru. Oke, saya tadi membeli karena ini akun baru, jadi ada satu dari semua top up yang itu adalah trik dan saran saya. Saya sudah tadi membeli. Ini adalah top up selamat datang untuk akun baru. Oke, akun baru, dan kita akan mendapatkan 600 berlian dan 4300 berlian bonus dari Siegian atau pembuat game ini. Kita juga akan mendapatkan 250 gold dan 50 gold. Oke, kita langsung saja. 250 tambah 50.000 gold sama dengan 300.000 gold. 300.000 gold dikalikan 60, karena dia mendapat 60, jadi kita kalikan langsung 60 sama dengan 18 juta gold. Dan cash 1 juta. Dan cash juga kita mendapatkan 200.000 dan sebanyak 15. Oke. 1.200.000 dikalikan 15 sama dengan 18 juta. Untuk komponen kita dapat 500.000 ditambah 100.000 sama dengan dikalikan 15 sama dengan kita akan mendapatkan 9 juta. Untuk amunisi dan produk sama juga seperti komponen. Oke, kita langsung saja. Ini saya sudah collect dan dapatnya 18 juta, 9 juta, 9 juta dan 9 juta. Untuk ini kenapa bisa 20M? Saya tadi memakai games. Lihat game saya sudah 36. Oke, kenapa bisa 20M? Saya tadi game saya atau berlian saya tadi berjumlah 10.500. Lalu saya membeli ini. Lihat tanda M. Saya membeli ini. Lihat tanda M, saya membeli ini. Oke. Saya membeli sebanyak 3 kali. 3.500 dikalikan 3 sama dengan 10.500. Oke, langsung saja, gak usah basa-basi. Kita langsung cek apakah trik saya lebih murah atau lebih mahal. Oke, langsung saja. Ini adalah emas rundupan atau hanya mengutamakan emas. Oke, langsung saja. Ini yang mengutamakan emas. 750 ditambah 250 sama dengan 1 juta. Dan ditambah lagi 50.000 dan ditambah lagi 5.000 menjadi 1.550.000. 55.000, sorry. 55.000. Oke, dan mendapatkan sebanyak 41. Kita langsung saja kalkulator. Tadi berapa? 1 juta. 1 juta
55.000, ya kan? 1.55.000 kali 41 sama dengan kita mendapatkan 45.325.500 perak dengan harga 269, lihat tanda M, 269.000. Kalau trik saya itu, dia karena akun selamat datang, dia berharga 67.000. Saya tadi membeli dengan pulsa. Saya tadi membeli dengan pulsa. Jadi okay. Ini pulsa. Dia seharga 75.040. Okay. 75.040. Kita langsung hapus. Dan gold itu sebanyak 18 juta. Kita kurang 18 juta. Oke. Karena ini harga 67.000. Oke, kita lihat dulu permasalahan uang dulu. Berapa tadi? 269.000, ya kan? Dibahagi aja biar lebih cepat. Kita langsung 269.000 dibahagi 67.000. Ini dua belum termasuk dengan pajak. Kita belum masuk dengan pajak ya. Oke, kita belum masuk dengan pajak. Kita langsung aja 269.000 dibahagi 67.000 biar lebih cepat. Langsung ada 4 koma berarti 4. Berarti 67.000 itu 4 kali lipat. Bayangkan 4 kali lipat. 67.000 kali 4 kali 6. Udah kan? Dapat. Oke, kita dapat. Kita langsung saja 18 juta dikali 4 sama dengan 72.000. Kita dapat 72.000. 72.000. Wow, banyak sekali itu 72.000. Kita lihat dengan tadi langsung aja tadi 1.555.000, ya kan? Gue nggak salah kan? Oke, dikali dengan 41 sama dengan 443.255. Oke, dibahagi, dikurang dengan 72.000. 72 juta sama dengan kita masih untung 28 juta. Karena apa? Karena itu dikali 4. Ini kita kalau bisa kita lebih memilih trik saran saya yaitu top up akun selamat datang. Tapi itu sebagai akun baru itu sebagai akun wadah untuk akun besar kamu. Jika kamu ada akun besar. Oke. Kita kembali lagi. Berarti gold bisa dikatakan gold dengan top up yang lebih diutamakan untuk gold. Ternyata akun okay. Ini kita anggap lebih mahal daripada trik dan saran saya. Oke. Kita langsung aja di cash sama amunisi sama produk sama ban atau komponen flag. Oke, flag untuk gold sudah kita sudah putuskan, ternyata saran dari saya lebih murah 4 kali lipat. Lebih murah 4 kali. Bukan lebih murah 4 kali sih, tapi lebih murah daripada itu. Oke, sekarang kita masuk kepada case amunisi, produk sama komponen. Kita cari mana yang ini saja, ini limpah sumber daya. Saya tahu ini lebih mengutamakan 3, 1, 2 dan 3 dan 4. Sorry, case 4.
case terkadang case salah, gue salah karena case itu tidak termasuk dalam dalam suatu dalam suatu apa suatu dari tiga serangkai ini dari satu tiga serangkai oke okay, tiga serangkai komponen amunisi dan produk itu adalah sama. Kalau case itu dua kali dari mereka, jadi gue nggak menghitung case, tapi akan gue hitung case karena case juga lebih case juga penting. Oke okay, kita hitung case. Case di situ ada 1 juta dan ada 200 dan ada 20 ribu dan juga sebanyak 16. Oke, 1.220.000 untuk cash. Kalau trik gua kan dia 18 juta toh. Iya kan? 18 juta. 18 juta. 1.220.000, iya kan? 1.220.000 dikali 16. Oke, dikali 16 sama dengan 19 juta. Oke, 19 juta. Dan saya punya 18 juta. Wah. Wow. Masih lebih banyak itu. Apa kalian yakin lebih banyak itu? Tapi kalian lihat ini. Itu adalah harga dari 129.000. Kalau 67.000 kalian bisa beli 2 kali lipat. Kalian bisa beli 2 kali. Jadi 18 juta dikali 2 sama dengan 36 juta baru dikurang itu. Baru dikurang itu. Berapa tadi? Taruhlah 20 juta. Taruhlah 20 juta. 20 juta masih ada 16 juta. Jadi trik saya untuk cash, trik dan saran saya untuk membuat akun baru, ternyata cash lebih tercantum sebagai lebih murah akun lu buat atau kamu buat akun baru aja untuk membeli atau top up selamat datang. Oke, sekarang kita berbicara tentang tiga serangkai atau tiga ikatan. Tiga ikatan ini bisa dibilang sama. Mereka sama di top up, mereka sama. Lihat aja. Oke, 500.000 ditambah 100.000 sama dengan 600.000 ditambah 10.000 610.000. 610.000 kurang dulu. 610.000 ya kan? Kelewatan. 610.000 dikali 16 sama dengan 9.700. Kalau trik dan saran gue soal akun selamat datang itu 9 juta. Emang kalah sih. Kalah 760. Emang kalah 760 sih. Kalah 760. Tapi lihat lagi. Ini berharga 129.000. Sama trik saya berharga 67.000. Jadi dia 2 kali lipat coy. 2 kali lipat dikali 2 sama dengan 18 juta. Baru dikurang itu 9 juta. Taruhlah 10 juta lah dia. 10 juta. Jadi kita masih untung 8 juta. Ternyata akun baru dan kau harus membeli selamat datang, top up selamat datang, maaf. Saya agak sedikit lupa-lupaan. Oke, kita langsung aja. Oke, ini kenapa gue tadi tidak menjelaskan ini. Oke, karena ini gue membelakangi. Tadi gue tahan tadi itu soal 20M. Sebenarnya kalau kalian ada berlian, lihat tanda M. Lihat M, ini berlian. Berlian ini kalian kalau boleh kumpulkan 10.500. Kalian kan kalau mau beli akun bonus, akun kalian beli top up saat selamat datang, kalian kan mendapatkan 4.300 berserta 600 kan. Jadi kalian kurang tambah terus sampai jadi 10.500. Biar nanti kalian bisa membeli ini. Ini atau kalian
kalian lebih memikirkan ini tiga serangkai produk atau amunisi atau komponen, kalian beli aja karena dia 10.500. kalian bisa membeli 3.500 dikalikan 3 sama dengan 10.500. Jadi kalian bisa membeli dari 1 3.500 jadi 10 juta. Oke, ini juga menjadi 10 juta asalkan kalian bisa mengumpulkan games. Sebenarnya gampang sih untuk mengumpulkan games. Kalian membuat saja markas. Saya pemain LM, jadi teringat LM. LM juga kalau ini disebut kastil. Kenapa nggak tuh? Ah, ini markas atau kalau di mobile ini disebut kastil. Oke, markas, ini markasnya ditanda M. Kalian buat 10, level 10. Dan kalian membuat tempat bengkel atau tempat penghasilan komponen, buat aja 5 komponen produk, tempat penghasilan produk 5 dan tempat case 5 dan penghasil amunisi 5 dan pemukiman kalian buat 5, lalu hospital kalian membuat 5, lalu tempat penghasilan kalian buat 10 karena udah nggak ada lagi, dan gue lebih memilih 4 gold daripada pemukiman ataupun penghasil ataupun klinik atau rumah sakit. Oke, dan langsung saja kalian buat level 10. Kalau boleh sih, saran khusus gue, kalian mencari ini 3 tempat bengkel ini, kalian mencari 3, 1, 2, 3. Yang 2 ini tetap biar level 1, enggak usah dinaikkan. Karena yang dipentingkan oleh misi kontrakan adalah 3 gedung saja. Tunggu, misi kontrakan, kita tekan misi kontrakan. Oke, misi kontrakan. Ini misi kontrakan ini di sini, ini misi kontrakan di tanda M. Kita tekan tanda. Oke, kita sudah. Ini hanya memerlukan 3 aja gedung. Kalian 3 aja gedung. Yang gedung pertama kalian buat sesuai dengan apa yang markas minta. Yaitu apa yang markas level, yaitu level 10. Kalian buat 10. Tapi kalau saya sih hanya 8 aja. Sama tempat produk juga 8. Tempat produk 8. Lalu tempat ini bengkel saya buat terlebih. Salah tekan itu. Ini tempat amunisi saya buat level 9. Sebenarnya kalau gue katakan sih, pada kalian buat aja level 10. Tapi awas, karena dia mengurangi sedikit 3 serangkai. Ini 3 serangkai. Amunisi, produk, sama ban. Itu 10 juta. Pokoknya 9 juta. Pokoknya kalian buat aja level 8 aja sih menurut gue. Oke, lalu ada 2, 1 dan 2. 2 lainnya itu kalian buat hanya level 6. Jangan buat lebih dari level 6. Lihat, gua hanya level 6, 6 dan 6, 6. Kecuali ini. Ini gue salah tekan. Kenapa pusat reset? Oke. Ini buat 6, 6, 2 ini 6, 2 ini 6 dan pemukiman juga 6, 6. Ini juga 6, ini juga 9. Sebenarnya sih menurut level markas, tapi bagian gue udah lebih, gue udah cari bagian. Oke. Ini 6. Oke. Kalian buat 6. Hanya kalian perlu 2 gedung aja untuk buat level 6. Biar nanti kalian mendapatkan games di sini. Misalnya misi ini requit kan. Udah gue tuntaskan mungkin. Kalau mata-mata dapat 10k berlian. Mata-mata 1 juta kali. Wow. Sampai kering lu.
mata-mata terus. Gue juga baru tahu sih itu, kalau ada emisi itu. Gue juga baru tahu. Oke, okay. Langsung saya teman-teman, kita lanjutkan. Ini tempat penyimpanan ruang, lihat ini M, ruang penyimpanan, gedung, sama pusat riset. Kalian buat saja sesuai. Punya kalian, kalian kolek-kolek-kolek, sorry, maaf. Kalian kolek-kolek di misi kontrakan. Kalian kolek-kolek-kolek dan kolek terus. Kolek terus aja. Hingga mendapatkan games 10.500. Dan kalian bisa membeli ini. Kalian akun besar kalian memerlukan 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Kalian membeli dengan 3.500 ini. Tapi kalau gue sih, gue lebih memilih untuk gold. Jadi gue kumpulkan 10.500 untuk membeli emas 750. Gue sudah okay, 3 kali lipat dari 750 sama dengan sama dengan 2.500. 2 juta. Iya, 2.250. 2.250. Oke, okay, kalau kalian juga perlu ini juga kalian bisa membeli ini. Oke. Okay. Jadi kalian bisa menambah jika kalian mau beli aja satu, beli aja ini produk satu yang 1.500 kalian beli satu biar jadi 10 juta. Ini juga kalau kalian memerlukan ini beli aja satu. Ini juga kalau kalian memerlukan ini beli aja satu. Kalau ini kalian beli langsung 3. Kalau ini kalian beli langsung 3. Jangan. Oh, kalau kalian mau kumpulkan, kalau kalian mau beli-beli semua ini, kumpulkan aja gitu. Berlian-berliannya. Membutuhkan waktu 5 hari. Enggak sampai. Maaf, enggak sampai. Oke, okay, sekian dari tips-tips saya soal top up. Ini yang tidak berguna. Gunanya sih ada sih gunanya. Gunanya sih ada. Waktu. Tapi gue tanya kepada kalian. Emang sih dia ada waktu. Waktu ini, ya kan? Kalau akun killer ini dia menyerang akun killer ini dan mendapatkan res ini. Emang sih gue gak dapat waktu di killer. Tapi apa yang gue dapat? Gue tuntaskan misi-misi ini. Mana? Oh, misi riset belum ada. Misi riset atau misi rekrut. Biar dapat waktu. Oke, kalian sudah mengerti? Oke, sekian dari saya, pemain killer dan pencipta saran. Ada banyak sih saran-saran yang akan gue take di saran-saran lainnya. Jangan lupa kunjungi saran-saran gue yang lain. Tapi kalau kalian ada pertanyaan soal game ini, kalian bisa bertanya langsung. Klik killer, lalu klik mengobrol. Lalu silakan tanya apa saja, nanti saya tag pertanyaan-pertanyaan kalian, nanti saya tag di YouTube. Oke, misalnya kalian bertanya, tapi jangan bertanya ini. Jangan bertanya ini ya. Oke, itu agak sedikit sulit. Oke, langsung saja kita tutup dari tips dan saran soal top up termurah dari saya. Pemain killer. Sampai jumpa guys. Check it out.